Okay. Oke, teman-teman. Ini airnya surut. Oke, teman-teman. Airnya surut dan kemungkinan di sini banyak habitatnya nih. Kalau nggak ikan, katak nih, teman-teman. Kita cari, oke. Wah, bener nih. Biasanya di sini banyak kecebong, lihat, teman-teman. Bisa di zoom. Nih, kecebong nih. Wow, lari. Baik, kita langsung terus ke dalam. Oke. Wow, dapat nih. Lihat, teman-teman, ini adalah katak. Oke. Lumayan nih buat ganjar pelut, oke? Sip, kita cari lagi. Sini banyak sih. Oke. Oke, kamera pegang dulu. Sip. Tutup. Dapat lagi nih, teman-teman. Banyak nih. Pegang. Oke. Kita cari lagi nih. Tuh. Lihat, teman-teman. Nah, teman-teman. Katak kalau siang hari suka ngumpet di sela-sela batu nih, seperti ini nih. Dan biasanya suka ada nih, teman-teman. Oke. Oh, ini nih. Dapat lagi nih. Sangat cantik sekali. Baik. Kita cari lagi. Kameramen pegang lagi. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Kita langsung cari kayu bakar, oke, teman-teman. Kita langsung bakar si katak itu nih, teman-teman. Penasaran kan? Saya mau makan katak. Suwe banget. Dan soalnya sini jauh dari pemukiman warga. Kita cari ikan nggak dapat, ya udah kita cari katak tersebut, oke. Kita bakar. Oke, yuk. Nah, sini nih, teman-teman nih. Banyak burung nih, teman-teman. Wow, sangat cantik sekali. Kayaknya itu burung kutilang nih, teman-teman. Udah, pinjam golok. Kita cari kayu bakar nih, teman-teman. Buat bakar si katak tersebut. Biar kita bisa langsung padamkan setelah kita bakar-bakar. Dan soalnya sini ada air. Kalau kita bakar di atas, takutnya hutan kita kebakar nih, teman-teman. Yaudah, kita bakar di sini aja. Bambu. Nah, teman-teman, ini adalah bambu tali ya. Bambu ini bisa dibikin kerajinan nih, teman-teman, semisal seruling atau karinding nih, teman-teman. Baik, kita bikin dulu. Kita ambil dulu kayunya. Seperti ini. Ini buka buat kayu bakar. Kita bikin kerajinannya dari yang agak tua nih, teman-teman. Oke. Sambil bakar kita bikin kerajinan nih, teman-teman.
Nah, teman-teman, apinya udah mulai gede nih. Kataknya mana, Boy? Oke, lihat teman-teman. Wow. Oke. Oke, wow, apa? Oke. Dan saya mendapatkan 3 katak. Oke. Oke. Kita potong dulu nih teman-teman. Baik. Oke teman-teman, kataknya udah dipotong. Kita langsung bakar. Lihat, kita bakar di sini nih. Oke. Tuh, lihat. Nah, sebelum nunggu matang, kita bikin karinding nih teman-teman. Kita bikin karinding di bambu ini nih. Oke, kita wasu dulu. Seperti ini. Nah, teman-teman, seperti ini. Oke. Oke. Caranya seperti ini, teman-teman. Panjangnya kurang lebih, nah seperti ini kayaknya. Kita rapikan. Oke, nah seperti ini. Oke, teman-teman, kita langsung coba nih. Nah, mantap. Oke. Oke, udah nyala. Tinggal makan ini nih. Ini udah matang nih teman-teman, lihat. Wow, lihat. Nah, ini adalah daging katak nih teman-teman, lihat. Oke. Lihat. Mantap. Aman-aman, ya makan. Wow. Dan saya juga bisa sama bunyi dengan katak nih teman-teman seperti ini. Kalah. Saya katakan. Ini adalah karinding, alat tradisional Jawa Barat. Dan ini adalah katak. Dan rencana hari ini kita mau nginap di atas, di pohon. Baik. Ini sangat lezat sekali. Teksturnya, lihat. Baik teman-teman, kenyang. Ini juga ada di sini di depan mata. Oke, kita bunyikan lagi.
teman-teman. Sebelum kita berangkat ke dalam hutan yang lebih dalam lagi, kita matiin dulu nih. Baik, teman-teman. Kita telusuri. Oke, yuk.